Shader Alun, setiap minggu pagi, kawasan alun-alun Tugu Kota Juang Biren yang berlokasi di pusat kota ramai dengan warga berolahraga. Selain olahraga, juga ada lapak baca yang hadir sekitar pukul 6.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Seperti pada minggu 5 November 2023, lapak baca ramai dengan warga membaca buku. Anak-anak selain membaca juga melukis pada media yang disediakan. Berbagai jenis buku yang dipajang dan diletakkan di kawasan Tugu tersebut untuk dibawa oleh tim dari Sekolah Sukma Cot Ketapang Jempa Biren. Ada puluhan orang mulai dari dewasa, remaja, maupun anak-anak menyempatkan diri pada lapak baca tersebut. Mereka memilih buku yang disukai dan duduk, kemudian membacanya. Sebagian orang tua mendampingi anaknya membaca dan juga melukis pada karton yang telah disediakan. Nur Laili, salah seorang guru SD di Sukma, selaku tim dari lapak baca mengatakan, mereka membawa berbagai jenis bacaan dengan kendaraan ke lokasi tersebut bersama timnya dan berbagi tugas. Lapak baca yang dibuka sebagai upaya meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat, remaja dan juga anak-anak. Dalam kegiatan lapak baca, Nur Laili juga ditemani Ika Mutia, Maita Mutia, Rifanda, dan juga seorang pustakawan Siti Alpiah Reza. Ini kegiatan lapak baca dari Sekolah Sukma Bangsa Biren. Kami ada di sini setiap minggu pagi dari jam 7:30 sampai 9:30. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambinews.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.